Hello guys, jadi di sini kami akan membahas tentang PDP difusi. Nah, PDP atau persamaan diferensial parsial itu apa sih sebenarnya? PDP adalah persamaan yang melibatkan satu atau lebih turunan parsial suatu fungsi multivariable. Solusi dari suatu PDP adalah bentuk fungsi yang memenuhi PDP tersebut. Yang disebut sebagai orde dari suatu PDP adalah turunan paling tinggi yang muncul dalam PDP tersebut. Nah, ini sebagai contoh ada persamaan ini ya. Lalu, persamaan 1 adalah PDP orde 2 yang salah satu bentuk solusinya adalah U sama dengan E pangkat min T sin X. Lalu contoh lainnya ada di persamaan 2, merupakan persamaan diferensial parsial orde 2 dengan salah satu solusi yang bentuknya U sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Banyak persoalan dalam bidang fisika diformulasikan dalam bentuk PDP. Bentuk umum PDP orde 2 dengan variabel bebas X dan Y adalah sebagai berikut. Nah, ini ada H dalam fungsi X dan Y. Terus bisa dilihat ya, dari A sampai G itu ada fungsinya masing-masing. Cara untuk menyelesaikan PDP yang sering dijumpai dalam persoalan fisis, yaitu ada 3 ya. Yang pertama ada persamaan Laplace, yang kedua ada persamaan difusi, dan yang ketiga ada persamaan gelombang. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang persamaan difusi. Nah, berikut rumusnya ya. Difusi adalah proses berpindahnya zat dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi yang rendah dan merupakan bentuk transfer pasif. Nah, ini ada persamaannya ya, di mana alfa kuadrat itu karakteristik medium terjadinya proses difusi dan fungsi U itu menyatakan fungsi skalar yang mempunyai variabel ruang dan waktu. Misalnya, temperatur tiap saat pada suatu medium, sehingga dapat dituliskan sebagai U dalam fungsi R, T dengan R menyatakan variabel ruang dan T menyatakan variabel waktu. Penyelesaian persamaan difusi juga menggunakan metode pemisahan variabel sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk menyelesaikannya, diasumsikan solusinya berbentuk U sama dengan Fxyz dikalikan T dalam fungsi T waktu. Nah, di mana Fx, Y, Z adalah fungsi yang hanya mempunyai variabel ruang saja, dan T adalah fungsi yang hanya mempunyai variabel waktu saja. Nah, kita sudah mempunyai persamaan ini ya, fungsi U sama dengan Fx, Y, Z dikalikan T dalam kurung T ya. Nah, ini kalau bentuk fungsi U disubstitusikan ke dalam persamaan difusi, yaitu persamaan 1, hasilnya akan seperti ini ya, menjadi persamaan 2. Dimana, kalau misalkan kita persamaan 2-nya dikalikan dengan 1 per F dikalikan T, ini ya, maka hasilnya akan menjadi seperti berikut. Dari penjelasan tadi, sekarang kita memiliki 3 persamaan, yaitu persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3, yang bisa dilihat di layar. Mari kita perhatikan bahwa ruas kiri hanyalah fungsi yang memiliki variabel ruang. Sementara, sebelah kanan adalah fungsi yang memiliki variabel waktu saja. Artinya, kedua ruas tersebut haruslah sama dengan suatu konstanta, katakanlah negatif k kuadrat. Lalu di sebelah kanan kita bisa melihat persamaan berikutnya. Dengan demikian, akan didapatkan dua persamaan diferensial dari persamaan 4. Nah, dari 3 persamaan tadi, kita sekarang bisa mendapatkan persamaan keempat yang dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Di mana bagian bawah ini mudah dikenali sebagai persamaan diferensial biasa orde 1 dan solusinya dapat diperoleh dengan cara integrasi. Yaitu sebagai berikut ya, menjadi persamaan 5, di mana A-nya ini adalah konstanta integrasi, dan T dalam kurung T itu adalah fungsi temperatur terhadap waktu. Nih ya. Selanjutnya, kita akan meninjau persamaan diferensial yang melibatkan variabel ruang. Nah, kita memiliki persamaan 6. Ini bisa dilihat ya rumusnya. Persamaan diferensial ini adalah persamaan diferensial orde 2 dan dikenal sebagai persamaan Helmholtz. Untuk mudahnya, kita akan meninjau kasus satu dimensi pada sistem koordinat kartesian, sehingga fungsi ruang F hanya mempunyai variabel X saja. Dalam hal ini, persamaan Helmholtz satu dimensi dinyatakan dalam bentuk berikut ya. Dan solusinya adalah Fx sama dengan C cos Kx ditambah D sin Kx.